Oke, mantap. Kenapa banyak? Nah, selamat sore kawan-kawan. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mancing kawan-kawan. Tunggu di sana. Lama kita mancing. Mungkin hampir sebulan. Oke, kita menggunakan raket. Nih, ini kalau hujan 2 sampai 3 kali ini turun lagi airnya. Ini sekarang sudah mulai jernih. Dan ada cintanya. Kan aku ke belakang. Terus buka lah. Grup. Lagi di situ. Nanjak ke pinggir kanaung nih lah. Tuh, oh, mundep dah. Ih. Nang makan, nang makan. Nah, gila bergempir lah nanti dulu lah toh. Aku menjauhkan nanti dulu lah. Jadi bergempir engkau. Nah, kita menggunakan ban kulit ayam. Nah, tuh. Kulit ayam. Nah, rumput juga ada. Tuh. Nah, rumput. Nih. Sama ini nah, crispy. Nah. Ini kalau kadang-kadang kita yang makan. Nah, tuh. Target ikan baung. Thank you.
lebaran lagi. Kacang tali itu mah tarik hujan mantap. Nah hujan kawan-kawan, nah belum ada sambaran lagi, sudah turun hujan. Nah tuh ada yang sanggup tidak bernaung. Tuh beliau ini spesialis ikan besar. Hujan lebat, gagal mancing. Nah. Hujan lebat. Nah. Jadi sekedar informasi saja teman-teman, bagi yang belum tahu, soalnya mungkin banyak yang tidak tahu. Jadi di sungai ini setiap tahunnya dari dulu sampai sekarang setiap tahunnya pasti ada meminta kurban minimal satu lah. Seperti tahun ini sudah dua orang yang jadi kurban, anak kecil umur 2 tahun sama orang dewasa yang jadi kurban. Nah, jadi setiap tahunnya ada terus kurban. Tahun kemarin orang yang cari ikan dengan menyelam, kalau orang nyambat pasir dengan cara pasir, tapi kalau kami di sini bilangnya mangatik. Nah, satu orang yang meninggal di sungai ini. Tahun ini sudah dua orang. Tahun depan pasti ada, soalnya setiap tahun di sungai ini meminta kurban. Sekedar informasi saja teman-teman, mungkin banyak teman-teman yang tidak tahu. Nah. Oke, mantap. Lanjut. To see the truth.